Oke guys, di sini kita suruh milih traktor, gambar traktor yang mana ya guys? Aduh guys, banyak banget sih guys. Males banget gua guys isi-isi gini guys untuk melewati captcha guys. A few moments later. Oke guys, jadi gua udah menemukan solusinya guys. Gua nggak perlu lagi milih-milih gambar seperti ini. Gua tinggal tekan tombol ini guys. Kalian lihat guys. Oke guys, kalian lihat guys. Nah, otomatis kecentang dan terlewati guys. Nah, gimana caranya guys? Langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Hai guys, balik lagi sama gue guys. So guys, di video kali ini guys, gue bakal memberikan tutorial yang pasti berguna banget buat kalian guys. Kenapa guys? Kalian pasti pernah melihat hal seperti ini guys. Nah, kadang kita kesel guys. Di sini kita disuruh untuk memilih fire hydrants. Nah, sedangkan di sini gambarnya apa loh guys? Ini gambar jembatan guys. Ini fire hydrant ini itu sejenis pemadam api gitu guys, yang ada di Pertamina biasanya atau di gedung-gedung gitu guys, yang bentuknya kayak tabung gitu guys. Nah, di sini nggak ada sama sekali guys. Nah, gimana caranya kita untuk menyelesaikan captcha seperti ini secara otomatis guys? Ternyata ada cara gampangnya. Jadi di sini gua udah menyiapkan sebuah aplikasi. Kalian harus menggunakan sebuah browser yang bernama Google Chrome ya guys. Jadi ini hanya berlaku di Google Chrome. Untuk browser lain gua nggak tahu guys. Nah, di sini guys kalian klik di aplikasi guys, di pojok kiri atas ya guys. Nah, kemudian guys di sini guys kalian cari yang namanya toko web guys. Oke, kalian klik toko web. Nah, oke guys, jadi di sini di toko webnya itu ada aplikasi yang bernama adalah Booster guys, Booster Buster guys. Di sini isi captcha. Nah, kalian search aja di pencarian guys, Buster captcha. Kalian klik enter. Nah, nanti bakal muncul seperti ini guys. Oke, kalian klik aja. Nah, nanti guys gue bakal sertakan link dari ekstensi Chrome ini guys. Namanya ekstensi ya kalau di Chrome guys. Kalau aplikasi Google Chrome itu namanya adalah ekstensi guys. Nah, gue bakal sertakan linknya di bawah di deskripsi video ini. Kalian klik aja dan langsung kalian install di Google Chrome kalian guys. Nah, oke guys, jadi di sini kalian klik aja ke tambahkan ke Chrome guys. Oke. Nah, nanti muncul bacaan seperti ini, tambahkan Buster captcha solver for human guys. Kalian klik aja guys, tambahkan ekstensi. Nah, otomatis dia bakal download ekstensi Buster ini secara otomatis guys. Nah, oke, setelah ada muncul tulisan Buster captcha solver telah ditambahkan ke Chrome, artinya itu udah kepasang ya guys aplikasi Buster ini guys. Nah, oke guys, jadi di sini untuk menampilkannya guys, di sini kalian klik aja guys. Nah, di ekstensi ini yang ada gambar puzzle-nya, kalau kalian pengen menampilkan, kemudian kalian cari yang namanya Buster captcha solver. Nah, di sini kalian klik pin aja guys. Oke, kalian klik pin. Nah, otomatis di sini udah muncul guys Buster captcha solver-nya. Nah, kita close aja guys. Kita balik lagi ke halaman yang tadi. Nah, kita refresh dulu guys. Oke, kita refresh halamannya. Nah, di sini guys, kalian tinggal klik I'm not robot di sini guys. Kalian klik. Nah, kan guys, di sini guys ada yang beda guys. Coba kalian perhatikan baik-baik apa yang beda guys. Di sini guys ada icon orang isi tanda centang guys. Nah, ini guys kalian tinggal klik tombol ini guys, langsung captchanya langsung kalian berhasil guys. Nah, kita coba guys, kalian klik solve the challenge. Nah, biarkan dia berjalan seperti ini guys. Oke, kalian bisa lihat. Nah, otomatis guys kecentang guys. Kalian tinggal klik here to continue ya guys. Kalian klik. Nah, otomatis guys, itu dia guys caranya kalian untuk melewati sebuah captcha guys. Nah, kita coba ulang guys. Kita balik lagi ke link yang tadi guys. Oke, ternyata nggak bisa balik lagi. Oke, jadi sini gua udah buka lagi link baru ya guys. Nah, di sini linknya ini kita bakal coba juga guys, apakah bisa apa enggak. Kita bakal centang. Nah, kita disuruh untuk memilih steer guys. Nah, kita nggak perlu lagi memilih steer, kalian klik aja ini. Oke, kalian tunggu guys. Nah, otomatis guys langsung kita bisa melewati
capcatan, pak, kita harus memilih ribet-ribet seperti itu, guys. Biasanya kan kita bingung, guys. Karena kita disuruh pilih lampu merah, rambu-rambu lalu lintas itu, guys. Lampu merah, kuning, hijau, guys. Nah, kadang kan kita bingung, guys. Mana sih gambarnya? Kemudian ada fire hydrant seperti tadi, guys. Dan kemudian ada kita disuruh milih sepeda, mobil, mountain, guys. Banyak banget di sana, guys. Nah, kalian nggak perlu repot-repot lagi. Nah, di sini kita klik. Nah, otomatis dia bakal bisa langsung, guys, menuju link yang kalian inginkan, guys. Nah, jadi itu dia, guys, caranya untuk kalian melewati, guys, melewati sebuah captcha tanpa kalian harus mengkliknya atau memilihnya secara manual, guys. Nah, bermanfaat banget kan untuk info ini. Nah, semoga kalian bisa menerapkannya ini di Google Chrome kalian. Kalian coba aja. Kalau kalian bingung, guys, dan ada masalah, coba aja di komentar di video gua, karena nanti gua bakal coba bantu kalau bisa, ya, guys. Karena di sini, guys, aplikasinya keren banget, guys. Menurut gua ini sangat membantu gua karena gua sering download, jadi ada seperti captcha solvernya itu. Jadi otomatis gue nggak perlu lagi ribet-ribet untuk memilih gambar secara manual, guys. Oke, guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen, guys, di video gue. Karena gue bakal membagikan video-video menarik tentunya buat kalian semua, ya, guys. Oke, guys, thank you for watching and see you in the next video, guys. Bye.